Baru-baru ini Tuan Pertua, melalui forum yang dianjurkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Idris Jalah, dan kebetulan juru cakap dia, salah satu dia Tan Sri Francis Yeo, YTL. Dan dalam ketika itu Francis Yeo ada melontarkan beberapa perkataan yang saya rasa perlu diteliti, dan saya kalau perkara ini benar, saya meminta kerajaan menyediakan saya video ataupun rakaman hujah-hujah daripada Francis Yeo. Sebab dia kata dia tidak lagi mau berniaga di negara ini, sebab negara Malaysia penuh dengan rasuah dan kronisme. Dia rela berniaga di Australia, di Amerika dan sebagainya. Tetapi apabila saya lihat latar belakang Francis Yeo ini, rupanya dia kaya raya dalam negara ini. Dia ada IPP, IPP dia berpuluh-puluh. Ya Mamat, senyap ya Mamat. Ini empat petua, saya tak tahu sealam ni. Tadi saya sudah tegur, tak faham-faham juga. Mungkin saya mau pakai bahasa orang sungai barangkali, baru dia faham. Waktu ya, saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang, IPP di Sabah ini dipopularkan oleh Yang Berhormat Pematang Pau ini sendiri. Saya pernah ikut dia di belakang. Jadi ketika itu memang adalah subsidi. Tetapi lama-kelamaan kerajaan memikirkan bahawa subsidi untuk IPP ini rasa saya dalam 3-4 tahun yang lalu sudah dilupuskan. Dan hari ini IPP, kalau saya tidak silap, minta diperbetulkan, hari ini IPP akan membeli minyak di pasaran. Jadi kalau dia masih berterusan, bermakna saya akan rujuk kepada Pematang Pau. Saya sebetulnya Ibu Ahmad mungkin tahu karakter saya. Saya tegur Syed Mukhtar 5 tahun yang lalu. Saya tegur apa ini Robert Cook 7 tahun yang lalu. Hari ini saya tegur orang-orang yang sama seperti YTL ni. Dan saya tegur-tegur terma-terma kerajaan. Saya pernah menyatakan, boleh tengok dalam apa ini handset. Ya Muhammad, Tony Fernandes pun penyangak itu pun saya tegur. Sebab saya boleh cek di handset. Saya kata bahawa kerajaan telah ditipu oleh pegawai-pegawai kerajaan. Sebab terma-terma perjanjian bukan saja dengan apa ini IPP, dengan apa ini tol, dengan konsesi jalan raya kita diperbodohkan. Ya, Lenggong dan Pengarang bangun ya, Mat. Bagi Pengarang itulah. Ya. Ladies first. Nanti terlupa pula. Muhammad, Tuan Pertua, memang benar Pengarang. Itu sebab saya lontarkan sentuh singgung perkara ini. Sebab saya melihat kalau dikaji daripada awal, Tony Fernandes siapa? Francis Yeo siapa? Vincent Tan siapa? Syed Mukhtar siapa? Tapi apabila kita bangunkan kerajaan, bangunkan, bantu mereka supaya berjaya, mereka lupa diri. Kenapa Francis Yeo berkata demikian baru-baru ini? Sebab dia gagal membeda satu IPP 1000 megawatt. Apabila dia gagal, dia kata kerajaan kroni. Kalau dia dapat, dia tidak kroni. Kena buat tangan? Ya. Ah, boleh. Kena buat tangan. Sikit dah. Kena buat tangan. Sikit je, sikit. Relax dulu. Sikit je. Relax dulu. Nanti saya bagi. Kalau salam ubat cara-cara salam saya bagi terus. Kalau tidak ubah, mungkin kumpulan lah. Pandan. Saya di sini bukan bising salah pandan. Saya menyuarakan perkara-perkara dan Yang Berhormat harus teliti pendirian saya jelas. Mana-mana agensi kerajaan, mana-mana pemimpin dalam Barisan Nasional Orang UMNO sekalipun, kalau saya rasa dia menyeleweng, tidak apa ini mengutamakan rakyat, maka saya akan tegur secara terbuka di mana dan di mana sekalipun. Ya.
Saya tidak lari daripada pendirian saya. Mungkin orang lain-lain, tapi saya yang Muhammad Pandan, bagi saya bagi jaminan, saya tidak akan bersekongkol dengan mana-mana pihak yang menganiaya rakyat dan negara. Ya, salam bangun. Dia sealam jadi putar alam. Dia, saya memang kenal dia punya teknik. Memang raja putar. Saya, siapa kata saya marah? Saya selaku wakil rakyat bertanggungjawab menyedarkan kerajaan kalau tersilap, tersalah, termasuk menyedarkan Pancis Yone. Dia kena orang patah-patah Melayu, di mana dia berdiri, disitulah langit dijunjung. Bukan soal berterima kasih, tidak berterima kasih. Kalau dia mendedahkan ada ke kronisme, ke ada penyelewengan, kenapa tidak dari awal-awal dia dedahkan? Kenapa sudah berjaya jadi multi-millionaire baru nak tegur? Jadi salam, rasa saya cukup sampai di sini antara kita berdua. Lenggung, tadi Lenggung ada menyarankan mewujudkan satu jutaan kuasa. Mewujudkan semula jutaan kuasa ya. Dan saya cukup yakin cadangan Lenggung itu harus diambil perhatian oleh Timbalan Menteri. Jangan nanti orang kata sudah terhantuk baru ternada. Kita sudah diambil, kita bagi kayu pemukul, orang pukul kepala kita. Jadi ini strategi Timbalan Menteri tidak betul. Jadi harus dilihat secara menyeluruh. Kita tidak mau perkara-perkara seperti ini. Dan saya meminta persetujuan daripada pertua supaya rakaman ucapan-ucapan hujah-hujah Prancis Yo itu kalau boleh saya dibagi kepada saya. Sebab dia menafikan, dia kata, dia tidak berkata, tetapi pihak media akbar yang memutar belitkan. Satu lagi saya ingin menegur ini Menteri Jabatan Perdana Menteri ini, Idris Jala ini, rasa saya Perdana Menteri salah melantik dia. Ya. Saya lihat dia tidak ada membantu untuk perkembangan apa ini ekonomi negara kita. Dulu dalam MES dia kata dia berjaya jual bangunan MES. Itu sebab dia berjaya. Kalau saya pun duduk di situ buat macam apa dia buat, memang berjaya. Yang berjaya merompak negara kita ini supaya dia boleh jual lagi macam Idris Jala buat. Salam duduklah Pandan, itu cadangan baik juga. Cuma rasa saya bagilah kepada orang lain. Saya lagi selesa berada di sini sebab saya pun mau counter juga apa Pandan punya cakap dalam dewan. Jadi oleh kerana itu kita berada menjurus ke arah negara maju. Negara berubah, pemikiran rakyat berubah, tuntutan rakyat berubah, segala-galanya berubah. Apakah kementerian, agensi-agensi kerajaan juga turut mampu berubah, memenuhi inspirasi rakyat dan sebagainya, tuntutan rakyat? Harga barang kita rasa meningkat, tidak meningkat, tetapi ada penyaga mengambil kesempatan mempertingkatkan, menaikkan harga barang. Bil listrik ada yang kena meningkat, ada yang tidak. Justru itu saya mau kerajaan melihat secara fokus, secara total masalah rakyat harus ditangani. Saya membuat penilikan bahwa mana-mana negara dalam dunia ini rakyat tidak akan menolak pemerintah itu kalau hati rakyat dijaga, kalau kebajikan rakyat dijaga. Tetapi rakyat akan menolak mana-mana kerajaan kalau pemerintah tidak melihat kepentingan rakyat. Cadangan baik, tetapi saya tak tahu kementerian tak juga ikut-ikut, tak dengar. Dia guna pandangan dia sendiri. Jadi saya meminta yang berhormat Menteri Keuangan, panjangkan hujah Lenggung ini kepada pihak kementerian yang bertanggungjawab. Sebab mereka, saya akan tuntut mereka dalam dewan ini sekiranya perkara begini berpanjangan. Sebab dia tidak bertanggungjawab menyelesaikan masalah rakyat.
Jadi pandangan yang baik begini harus diambil kira. Harus diambil kira, dia ambil langkah-langkah yang selanjutnya. Kalau tidak, rugi. Kerajaan rugi disebabkan ada kementerian, pemimpinnya yang membuat terlalu ego. Tidak mendengar kritikan. Kritikan yang baik, yang membina. Dia rasa dia terlampau hebat. Dia rasa dia terlampau pandai. Dia lupa Allah SWT lagi hebat daripada dia. Ya, jadi saya akan gulung tua sebab masa pun memang saya belum lebih. Saya tidak makan masa waktu orang. Saya bukan macam salam makan hak orang. Dia memang begitu. Sebab itu dia punya style pun pakaian dia sudah berubah. Dulu dia ragat, sekarang dia sudah smart. Saya tidak tahu dia ikut siapa. Rambut pun sudah cantik. Segala mungkin dia sudah menambah dia punya ilmu. Tambah saya, ilmu tak apa, jangan tambah lain. Itu mana saya tahu. Jadi itu yang petua. Keseluruhannya saya meminta kementerian fokus ke arah melihat subsidi minyak diesel ini. Keseluruhan subsidi, subsidi makanan, subsidi apa ini, pertanian dan sebagainya harus distruktur semula. Sebab subsidi berbilion-bilion, tetapi sasaran yang sampai, ketirisan di situ terlalu banyak. Pegawai-pegawai pengat kuasa yang sudah lama duduk bertapak di mana-mana, ganti dia, buang dia. Yang tidak amanah, tukar kepada orang yang amanah. Jangan apa ini, kita harapkan pagar, pagar makan tuan. Sebab apabila berlaku kecelakaan, rakyat cakap Barisan Nasional, bukan dia kata penguat kuasa. Saya heran hari mutakhir ini, apa-apa salah Barisan Nasional, walaupun tidak kena mengena dengan Barisan Nasional. Jadi ini mungkin diterapkan, unsur-unsur ini telah diterapkan oleh puak-puak tertentu. Kalau ada salah, dia kata salahkan Barisan Nasional. RBA salah satunya, Pandan memang saya tahu dia expert benda ini. Tapi tidak apa, dia satu orang saja, jangan banyak-banyak. Kalau ramai-ramai macam Pandan susah kita. Jadi Datuk Pertua, saya menyokong, terima kasih.